Siap, apakah ini jawaban yang benar? Salah. Bukan. PLTU. Kita lihat. Yang dipakai itu sarana penerangan. Jawabannya adalah... mulut. Tadi bilang mulut. Pak, saya bilang mulut, Pak. Tapi nggak saya sebut sih, Pak. Ini penerangan maksudnya semakin jelas gitu ya. Iya, untuk menerangkan itu. Oh. Memberikan keterangan itu kan mulut paling efektif. Bahasa dong, Pak. Bahasa dong. Iya, Pak. Enggak kalau enggak ada mulut gimana? Enggak selalu mulut Pak untuk memberikan keterangan biasanya. Pakai keterangan bisa ada bahasa sandi di bawah ini. Nah, tulisan juga bisa, Pak. Bahasa sandi. Misalnya. Pak, kalau orang mendengar kata penerangan, itu dalam pikiran kita semua orang yang waras, cahaya. Itu cahaya. Ya. Kan kecuali Bapak ngomong menerangkan. Nah, itu pengetahuan atau ilmu yang diterangkan pada kita. Pemberitahuan. Kalau mendengar kata penerangan berarti cahaya. Cahaya. Zaman Orde Baru ada Menteri Penerangan. Apa kok? Apakah artinya itu menteri yang paling bercahaya? Karena mendengar kata-kata penerangan ingat cahaya. Berarti Menteri Penerangan adalah menteri yang bercahaya. Pak, pertanyaan ketiga apa, Pak? Kadang-kadang memberikan penjelasan membingungkan diri sendiri. Tapi kok mulut loh, Pak? Ya, saya menyangkal tapi bingung sedikit. Tapi kan gak selalu mulut, Pak, untuk memberikan penerangan. Gambar, Pak. Misalnya. Ada keterangan gambar. Nah. Gambar, misalnya gambar apa? Orang. Misalnya? Orang. Bagan tubuh. Bagan tubuh. Ah, bagan tubuh ada mulutnya gak? Ada. Yang lain lah. Jangan rambu, makanya jangan jangan bagan tubuh. Rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Nah, terus maksudnya? Kasih gambar. Panah, kasih gambar gini. Nah, ini... Terus Bapak menerangkan. Ini sudah belum ada gambarnya kan? Oh enggak, kita di jalan raya aja. Oh. Kita lihat, oh kita tahu, oh keterangannya, oh ke sana. Oh, penerangan itu ngomong itu apa? Hah? Oh ke sana, oh itu yang ngomong apa tuh? Mulut. Ah. Kalau nggak ada mulut nggak tahu, oh ke sana, oh ke sini. Baik, kata misteri ketiga. Perhatikan baik-baik. Kata misteri ketiga, sungai mengalir ke... Allahu Akbar. Tim A lebih dulu. Tim B dikurangi 50. Pak, tadi kita duluan loh, Pak. Ya, silakan menjawab tim A. 3, 2, 1. Keluar, Pak. Keluar. Kita kunci. Luar, L-U-A-R. Apakah ada? Ada. Sungai mengalir ke luar. Setelah yang satu ini. Bedanya ikan dengan Anda. Yeah. Itu kalau orang habis makan cari minum. Yeah. Kalau ikan itu makan sekaligus minum.